السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، جمعة رحمني ورحمكم الله. Para nabi dan para rasul diingatkan akan keutamaan kalimat La ilaha illallah. Diingatkan kepada mereka tentang kalimat La ilaha illallah dari berbagai sudut, di berbagai keadaan. Demikian pula orang-orang yang beriman diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang keutamaan memurnikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, dari tugas seorang muslim di dalam kehidupannya adalah selalu mengingat nikmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala dengan keislaman yang diberikan kepadanya, dengan kalimat tauhid yang dengannya dia memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, tiada yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Memurnikan ibadah kepada Allah adalah nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di awal surah An-Nahl, yang disebut juga di kalangan ulama sebagai surah An-Ni'am. Surah yang menjelaskan tentang nikmat-nikmat Allah. Dan nikmat yang paling pertama disebutkan adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, yunazzilul malaikata birruhi min amrih ala man yasha'u min ibadih an andiru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Allah menurunkan perintahnya dibawa oleh ar-ruh, oleh Jibril, kepada siapa yang Allah pilih dari para rasul, agar supaya para rasul memperingatkan, ketahuilah bahwa tidak ada yang berhak diibadahi, tidak ada ilah kecuali Allah, maka hendaknya kalian bertakwa kepadaku. Ini adalah awal nikmat yang disebutkan di dalam surah yang agung ini, yang menjelaskan tentang nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Namun keagungan nikmat ini banyak manusia yang lalai darinya. Nabi Yusuf alaihi salam mengingatkan sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. Dan aku mengikuti agama ayah-ayahku, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, dan Nabi Yaqub. Sesungguhnya kami para nabi tidak pantas untuk berbuat kesyirikan terhadap Allah dengan sesuatu apapun. Sesungguhnya tidak berbuat kesyirikan, memurnikan ibadah kepada Allah ini, itu adalah keutamaan Allah kepada kami dan kepada manusia. Tetapi banyak dari manusia tidak mengetahui akan hal ini. Iya,
mengingat akan keutamaan kalimatut tauhid, keutamaan la ilaha illallah, dan mengingat tentang kewajiban memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah sumber kebahagiaan seorang hamba di dalam kehidupannya. Sebab itulah keimanan yang hakiki. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan dan dia adalah seorang mukmin, seorang yang baik keimanannya di atas tauhid, apabila ia memenuhi syarat ini, Allah menjanjikan falanuhyiyannakum hayatan tayyiba, sungguh kami akan memberikan kepada mereka kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang indah. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan sungguh kami akan membalas untuk mereka pahala yang melebihi dari amalan yang mereka lakukan, yang lebih baik daripada amalan yang mereka lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan akan keutamaan surah Al-Fatihah, karena di dalam surah ini terkandung segala jenis tauhid. Al-Quran dibuka dengan tauhid. Dan surah An-Nas semuanya berisi tauhid. Dan di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ayat yang paling afdal, sebagaimana di dalam hadis Rasulullah disebutkan bahwa ayat yang paling afdal dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Karena di dalam ayat kursi terdapat kandungan tauhid. Dan surah Qul Huwallahu Ahad, kata Nabi, ta'dilu thuluth Al-Quran, senilai dengan sepertiga Al-Quran, karena ia berisi tauhid. Karena itu, mengingat akan keutamaan tauhid ini dan selalu memakmurkannya di dalam diri adalah sebuah perkara yang sangat agung, sebuah tugas yang sangat besar bagi seorang muslim dan muslimah di dalam kehidupan. Di antara keutamaan dan pentingnya kalimat tauhid ini memurnikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, para nabi dan para rasul diutus untuk misi ini. Allah berfirman, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar supaya mereka menyerukan, beribadalah kalian kepada Allah dan jauhilah tagut. Dan dari keutamaannya, tauhid adalah hal yang mencocoki fitrah dan dasar penciptaan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Iyad bin Himar Al-Mujashi'i radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan bahwa Allah firman dalam hadis qudsi, "Inni khalaqtu 'ibadi hunafa'a kullahum, thumma innahum atatkum asy-syayatin fajtalatkum 'an dinihim wa harramat 'alaihim ma ahlaltu lahum." وَأَمَرَتْكُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا. Allah berfirman, sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku sebagai hunafa, orang-orang yang hanif, berada di atas tauhid, meninggalkan kesyirikan. Kemudian mereka didatangi oleh syaitan. Lalu syaitan memalingkan mereka dari jalan yang lurus dari agama mereka. Syaitan mengharamkan untuk mereka apa-apa yang dihalalkan oleh Allah. Dan syaitan memerintah mereka untuk melakukan kesyirikan, hal-hal yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan keterangan tentangnya. Dan dari keutamaan tauhid ini, dia adalah sumber keamanan dan jaminan hidayah bagi seorang hamba. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Orang-orang yang beriman dan tidak menodai, tidak mengotori keimanan mereka dengan kezaliman. Dan kezaliman adalah kesyirikan. Karena di ayat yang lain Allah firman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Orang-orang yang beriman dan tidak menodai keimanannya dengan kesyirikan, mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan. Dan mereka inilah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Orang-orang yang mendapatkan hidayah. Dari keagungan kalimat tauhid ini, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima amalan seorang hamba kecuali dibangun di atas tauhid, dibangun di atas keikhlasan,
Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya sebagai orang-orang hunafa, orang-orang yang hanif, yang tetap di atas tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalan mereka bagaikan debu yang berterbangan. Tidak dianggap oleh Allah subhanahu wa ta'ala tatkala amalan tersebut tidak dibangun di atas tauhid, tidak dibangun di atas dasar kalimat la ilaha illallah. Beramal dengan konsekuensi la ilaha illallah, ini adalah keagungan dan kemuliaan yang sangat besar. Karena itu, tali yang paling kuat adalah diterangkan di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَةِ. Barang siapa yang kufur terhadap tagut dan beriman kepada Allah, dia kafir kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang sangat kuat. Kafir kepada tagut, beriman kepada Allah, itulah kalimat la ilaha illallah. Terdapat di dalamnya penafian, keberlepasan diri dan kebencian kepada segala yang diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terdapat di dalamnya penetapan bahwa hanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dan di atas kalimat ini pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awthaqu ural imani al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah." Tali keimanan yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Dan inilah kandungan dari la ilaha illallah. Dari keagungan tauhid ini, dia adalah hal yang menguatkan seorang hamba di kehidupannya, mengokohkannya menghadapi segala perkara di kehidupan dunia, di alam kubur maupun di kehidupan akhirat. Allah firman, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan kalimat yang kuat, dengan kalimat tauhid di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Dasar keamanan sebuah negeri hanya akan terwujud apabila negeri tersebut dibangun di atas tauhid, dibangun di atas memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meninggalkan segala jenis kesyirikan. Karena itu Nabi Ibrahim alaihi salam di awal kali beliau merintis kota Mekah, beliau berdoa kepada Allah, Rabbi ja'al hadal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman, sebagai negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta keturunanku dari peribadatan kepada berhala. Wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala tersebut telah menyesatkan banyak manusia. Perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam mengingat akan keutamaan, akan keharusan memurnikan ibadah kepada Allah dan dijauhkan dari kesyirikan sebagai salah satu syarat terciptanya keamanan. Untuk mendapatkan kejayaan umat, dan umat tidak akan berjaya kecuali dengan tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihat la yastakhlifannakum fil ardi kama istakhlafalladhina min qablihim wa la yumakkinanna lakum dinakum alladhi irtadha lakum wa la yubaddilannakum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Allah menjanjikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal salih, sungguh Allah akan membuat mereka berkuasa di atas muka bumi sebagaimana orang-orang sebelum kalian berkuasa, telah dibuat oleh Allah berkuasa, dan sungguh Allah akan meridai untuk mereka agama, dan sungguh Allah akan mengganti untuk mereka setelah rasa ketakutan menjadi rasa keamanan. Kemudian Allah sebutkan syaratnya, ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Mereka beribadah hanya kepadaku dan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun. Dan ini juga ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam Zawaid al-Musnad, Ibnu Hibban al-Hakim dan al-Baihaqi, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bashshir hadhihi al-umma bis-sana wat-tamkin fil bilad wan-nasr war-rif'ati bid-din, faman 'amila minhum bi'amali al-akhirati lid-dunya
falaysa lahu fil akhirati min nasib. Beri kabar gembira kepada umat ini bisana dengan kejayaan. Wattamkini fil bilad, kekukuhan di berbagai negeri. Wan nasr, dengan pertolongan. Warif'ati fid din, dan ketinggian di dalam agama. Beri kabar gembira kepada umat ini. Tapi Nabi sebutkan syaratnya. Siapa di antara mereka yang beramal akhirat untuk dunia? Ini orang yang keluar dari tauhid. Tidak ada keikhlasan. Siapa yang beramal akhirat untuk dunia, maka dia tidak akan mendapatkan bagian kelak di kemudian hari. Kemudian dari keutamaan tauhid ini, tauhid adalah jaminan bagi seorang hamba dimasukkan ke dalam sorga. Untuk dimasukkan ke dalam sorga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits Ibn Malik yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah." Sesungguhnya Allah mengharamkan api neraka terhadap orang yang berucap la ilaha illallah dan dia mengharap dengannya hanya wajah Allah Subhanahu wa taala. Tauhid ini adalah penggugur dosa yang paling agung, pendugur dosa yang paling afdal. Karena itu Allah Subhanahu wa taala perintah kepada nabinya, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Ketahuilah, ilmuilah, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan mohon ampunlah engkau terhadap dosa-dosamu. Dan di dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah berfirman di dalam hadis qudsi, ya ibadi, law ataitani bi qarabil ardi khataya thumma la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qarabiha maghfirah. Wahai hamba-hambaku, andai kata kalian datang menghadapku, andai kata engkau datang menghadapku dengan membawa dosa sepenuh bumi, tapi engkau tidak berbuat kesyirikan, maka aku akan mendatangimu dengan membawa sepenuh bumi pengampunan. Kalimat la ilaha illallah adalah penggugur dosa. Dan kalimat la ilaha illallah itu adalah syafaat bagi seorang hamba. Hal yang merupakan syafaat baginya pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min nafsi." Manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang berucap la ilaha illallah ikhlas dari dirinya. Dan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "La yamlikuna asy-syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda." Tidak ada yang memiliki syafaat kecuali siapa yang telah membuat perjanjian di sisi Allah. Ditafsirkan oleh sejumlah ulama bahwa janji yang dimaksud di sini adalah ucapan la ilaha illallah. Sebagaimana pada hari kiamat, kalimat yang terkuat, kalimat yang teragung, kebenaran yang paling benar adalah ucapan la ilaha illallah. Dan ini ditafsirkan oleh para ulama di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. Hari tatkala ar-ruh, ada yang menafsirkan Jibril, ada yang menafsirkan seluruh ruh, dan para malaikat berdiri dalam keadaan bersaf, tidak ada yang berbicara kecuali siapa yang diizinkan oleh ar-rahman, dan dia berkata sawaban, berkata yang sawab, berkata yang paling benar. Kalimat yang paling benar di sini adalah kalimat la ilaha illallah sebagaimana ditafsirkan oleh sejumlah ahli tafsir. Dan dari keagungan kalimat la ilaha illallah, seorang yang mengucapkan kalimat ini dengan benar, dia tidak akan kekal di dalam neraka, pasti akan dikeluarkan dari api neraka kalaupun dia masuk ke dalam neraka itu lantaran dosa-dosanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah وفي قلبه وزن شعيرة من الخير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. Akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada sebesar jelai dari kebaikan,
dan akan keluar dari api neraka siapa yang berucap kalimat la ilaha illallah, dan ada sebesar gandum dari kebaikan di dalam hatinya, dan akan keluar dari api neraka siapa yang berucap kalimat la ilaha illallah, dan ada sebesar darrah dari kebaikan di dalam hatinya. Kalimat la ilaha illallah ini adalah hal yang menyelamatkan seorang hamba di dalam segala kesulitan di dalam kehidupannya. Hal yang sangat indah di dalam kehidupan. Hal yang sangat indah di dalam kehidupan. Perkara yang membuat seorang hamba hidup bebas dan merdeka. Karena kemerdekaan hakikatnya di dalam peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tidak beribadah kepada Allah, maka dia pasti menjadi budak dirinya sendiri dan budak syaitan. Menjadi budak dirinya sendiri dan budak syaitan. Itulah makna yang diucapkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam dunianya. Harabu minar rikki alladhi khuliqu lahu fabulu birikil anfusi wasyaitani. Mereka lari dari perbudakan yang mereka dicipta karenanya. Seorang hamba berbudak, mengabdi, menghamba hanya kepada Allah. Dan itulah tujuan penciptaan kita. Kalau dia lari dari hal ini, fabulu birikil anfusi wasyaitani, maka mereka pasti akan jatuh di dalam perbudakan terhadap jiwa maupun perbudakan terhadap syaitan. Dan seorang yang menjaga kalimat tauhid ini akan mendapatkan segala penyelesaian di dalam kehidupannya. Perhatikan Nabi Yunus alaihi salam diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari bahaya yang sangat besar. Beliau telah dimakan oleh ikan besar, masuk di dalam perut ikan. Tidak ada yang menyelamatkannya kecuali kalimat la ilaha illallah. Allah menerangkan di dalam Al-Quran, fanada fid dhulumati la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Nabi Yunus alaihi salam memanggil, menyeru di tengah kegelapan, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali engkau, la ilaha illallah, maha suci engkau ya Allah, sesungguhnya aku tergolong orang-orang yang zalim. Beliau diselamatkan dengan kalimat yang agung ini. Karena itu hendaknya seorang hamba selalu menjaga dirinya di atas kalimat tauhid, di atas kalimat ikhlas yang merupakan pokok di dalam kehidupannya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، معاشر المسلمين جمع جمعة رحمني ورحمكم الله. Dari keagungan tauhid ini, Nabi Ya'qub alaihi salam berpesan kepada anak-anaknya untuk selalu hidup di atas tauhid dan menjaga diri di atas tauhid. Dia adalah awal perkara. Karena dalam Al-Quran awal perintah adalah perintah tauhid. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai kalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Tauhid ini adalah kalimat pemutus seorang di dalam sorga atau di dalam neraka. Kalimat tauhid ini karenanya lah diturunkan kitab-kitab Allah. Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fustilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhiru wa bashir. Alif Lam Ra, itulah kitab yang telah muhkam ayat-ayatnya, kemudian diperinci dari sisi Allah yang maha mengetahui, yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Untuk apa kitab-kitab tersebut? Hendaknya kalian beribadah hanya kepada Allah. Sesungguhnya aku terhadap kalian adalah seorang pemberi kabar gembira dan seorang pemberi peringatan. Iya. Dan tauhid ini merupakan akhir perkara. Dan diwasiatkan oleh Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kalian menjadi saksi ketika Nabi Ya'qub dihadiri oleh kematian, sudah mendekati ajalnya, ia berkata kepada anak-anaknya, kepada siapakah kalian beribadah setelahku? Maka anak-anaknya menjawab,
Kami akan beribadah kepada sesembahan engkau, kepada Allah yang engkau sembah, dan kepada Allah yang disembah oleh ayah-ayahmu para nabi, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan Nabi Ishak. Sesembahan yang maha satu, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Dan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di akhir hayat beliau, beliau menekankan penjagaan terhadap tauhid. Beliau berkata, La'anallahu al-Yahuda wal-Nasara ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid. Dan seorang hamba yang beruntung adalah siapa yang menutup hidupnya dengan kalimat La ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhir kalamihi min ad-dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang akhir ucapannya dari dunia la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Dia akan masuk surga. Karena itu, perhatikan dari keagungan tauhid ini. Hendaknya selalu ditanamkan di dalam diri. Kita berusaha untuk selalu mempelajarinya, mengingatkannya. Karena itu, sangatlah celaka orang-orang yang tidak mengenal bagaimana mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang jatuh di dalam kesyirikan. Orang-orang yang melalaikan makna dan keagungan dari tauhid ini. Dan sungguh beruntung siapa yang selalu mengingat dari makna tauhid. Mendekatkan dirinya kepada Allah. Memurnikan ibadah kepada Allah. Itulah hakikatnya. Orang yang hidup dengan kehidupan yang hakiki. Orang yang berpikir untuk kehidupan akhiratnya. Orang yang ingin bahagia di dunia dan di akhirat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita semua husnul khatimah. Dan menjaga kita semua di atas kalimat La ilaha illallah. Dan mengokohkan kita semua di atas al-urwatul wuthqa. Tali yang paling kuat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberkahi kita semua di atas tauhid. Di dalam kehidupan dunia ini. Dan di kehidupan di alam kubur. Serta kehidupan tatkala kita semua menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين